Sebelumnya di Cinta Fitri. Untuk sementara saya nggak akan membuang seluruh keluarga itu dari rumah. Karena saya masih membutuhkan Farah di samping saya. Jadi tugas saya adalah menghalangi kesembuhan Farah. Apapun caranya. Sebenarnya aku nggak mau ngelakuin ini. Aku nggak tega juga sama kamu. Cuman aku harus ngelakuin ini. Ya kamu harusnya ngerti aku lah ya. Tadi di sini kok sama Oma. Gawat, gue harusnya pergi sebelum Fitri lihat gue ada di sini. Fit, kok bisa sih Farel ada di sini? Gimana caranya Farel bisa ada di sini? Aku nggak tahu, Mbak. Ini udah kesekian kalinya Farel tuh tiba-tiba pindah-pindah sendiri. Ah, sayang. Kamu nggak apa-apa kan? Tadi aku dengar ada yang teriak. Siapa sih yang teriak? Hah? Ada yang teriak-teriak? Iya, aku dengar ada yang teriak, tapi kayaknya bukan Farel deh. Emang bukan Farel yang teriak. Yaudah, tapi kayaknya Farel nggak apa-apa kok. Iya, kayaknya sih gitu. Nggak mungkin Farel yang teriak. Pasti ada orang lain. Iya juga sih, tapi aku nggak tahu, Mbak. Ya, syukurlah kalau Farel itu nggak kenapa-napa. Tapi Oma itu khawatir. Ya, kayaknya tuh ya, kamu tuh sama Farel udah nggak aman di sini. Lebih baik kita pulang aja ke Jakarta. Yuk, secepatnya. Iya, Oma, aku ngerasa nggak aman banget di sini. Yaudah Fit, mendingan sekarang kamu packing. Nanti kita bareng-bareng kita pulang ke Jakarta ya. Iya. Ayo sayang ya. Jadi, gimana kejadian ibu? Tadi saya ditabrak, Dok. Ya, untungnya saya sama sekali nggak pingsan. Tapi kan kaki ibu sudah terluka seperti ini. Apa sebelum kecelakaan emang sudah luka, Bu? Itu masalahnya. Masalahnya saya itu sempat jatuh tadi sebelum saya ditabrak. Karena saya nggak bisa jalan, makanya saya ditabrak. Ibu Miska, ada-ada aja. Ya, namanya bencana. Mau diapain ya, Bu? Jalan dokter. Bukan yang malah nolongin, malah tawain. Ah, Sus. Jadi
Terus gimana, dok? Bu Miska, sayang sekali kaki Anda terluka sangat parah. Jadi Anda tidak diizinkan untuk berdiri atau berjalan terlalu lama. Saya harus jalan pakai apa kalau gitu, dokter? Saran saya sih sebaiknya Ibu Miska memakai kursi roda. Kursi roda, saya nggak mungkin pakai kursi roda itu dong. Ya Bu Miska, ini kan demi kesembuhan kaki Anda. Gila, gue bisa diledekin habis-habisan ya sama Oma. Kambing, jual kambing, harga miring. Kambing, kambing, ayo beli, kambing. Bang, kambingnya harga berapa nih? Ah, pas kalau begitu bapak. Bapak lihat sendiri, beta punya kambing, saya ada yang sakit, sehat-sehat, segar-segar semua. Tuh lihat, ada bajunya, ada nomornya, kadang-kadang pakein helm biar nggak kena kuman. Mantap-mantap, montok-montok kayak bapak sama ibu. Pokoknya ini harga spesial. Satu kambing, beta kasih bapak harga 1.200.000. Murah kan? Mantap. Bang, 1 juta aja ya bang, kambing-kambingnya ini, harganya. Aduh, jangan begitu. 1.200.000, udah, ya. Iya bang, 1 juta aja ya. Saya ambil 5. Aduh, bapak, udah, lebihin dikit deh, buat ongkos beta pulang ke Ambon. Ya, lebihin dikit aja, ya. Udah, 1 juta aja deh nih, saya ambil 5 nih. 5-5 saya ambil, ya. Tuh. Ya udah deh, ngabisin, ya. Ini saya ambil nih bang, kambingnya. Silakan, ambil. Kambing sehat-sehat, Pak. Pokoknya ibu jangan usah khawatir, montok-montok. Iya. Ya. Iya. Itu batu lagi, Pak. Iya, itu deh, ambil lagi deh. Ini kambingnya saya bawa, Bang, ya. Iya, Bapak. Yuk. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Mantap. Lama. Ayo buruan. Beta hitung untung, jadi kepeng semua. Dadah embek. 5 juta untuk 5 kambing. Hah? 5 juta? Ini yang benar, yang betul. Tadi kan kambing ada 6. Mati, beta mati. Ini kambing kurang 1. Tadinya 6, kenapa jadi 5? Aduh, ini pasti kurang. Beta lapor sama Bu Pikir bagaimana nih? Kambing! Embek! Kurang 1! Embek! Ini apa-apaan sih, El? Kok rame banget kayak gini? Apa-apaan ini?
Kalian udah pulang ya? Kirain liburannya lama. Pak, ada apa ini, Pak? Kok banyak tamu? Ini, Dok. Pak, ada yang ulang tahun. Jadi kita putuskan rayainnya di sini. Loh, ulang tahun siapa, Pak? Oh, kan Papa yang ulang tahun hari ini, Dok. Pak, Papa itu ulang tahun 5 bulan lagi, Pak. Masa sih? Terus, siapa dong yang ulang tahun? Benar-benar kalian tuh kayak anak kecil. Papa mau kemana? Ikut mereka. Ngapain? Iya ya, lupa. Saya tinggal di sini ya. Ya Allah, kenapa rasanya sesakit ini? Aku masih mencintai Hadi. Rasanya aku gak sanggup lihat mereka seperti itu. Ya Allah, hilangkan rasa sakit ini ya Allah. Demi kebahagiaan Hadi dan juga Abel. Kenapa sih, Nak? Tuh kan, Mama bilang juga apa. Kamu jadi sakit kan? Mama sih. Aduh. Loh, kok jadi Mama yang disalahin? Ah, Mama bingung sama kamu. Mama bolehin mandi hujan, tapi kamu jadi sakit. Mama larang, kau malah ngambek sama Mama. Tau ah. Aduh, Mama, kayaknya dong Abel udah gak enak deh, Ma. Makanya kalau Mama ngomong itu didengerin. Ya udah yuk, sekarang kita bikin susu coklat yang panas supaya kamu gak bersin-bersin lagi. Tapi kalau masih bersin, baru minum obat, ya? Ya ampun, Fit, gimana keadaan kamu? Kandungan kamu gak apa-apa, kan? Alhamdulillah, semuanya baik-baik aja kok. Aduh, syukur deh. Kemarin tuh pas Kak Maya denger kamu terluka di puncak, Fit. Aduh, panik banget kepikiran, Kak Maya. Terus Farel gimana? Gak apa-apa kan? Alhamdulillah, Mai. Farel gak apa-apa. Allah itu melindungi Farel. Syukur ya kalau semuanya gak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kapan dia kesini, Mai? Ih, kamu ngapain nanya sama saya? Mana saya tahu dia kesini ngapain? Apa tawan saya ngundang kok? Bu Fitri, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi gini, Pak. Kemarin itu saya sama suami saya itu refreshing ke puncak. Tapi ternyata penjahat itu ngikutin kami. Ya, ada orang yang mau ngecelakain kami di sana. Yang saya yakin, orangnya adalah orang yang sama yang ngerjain kita sebelum-sebelumnya. Dan kayaknya ini semua udah gak bisa didiemin lagi deh, Pak. Saya udah capek banget kayak gini terus. Jadi saya pengen polisi udah ikut campur masalah ini. Dan semua penjagaan di rumah ini diperketat. Saya gak mau ada apa-apa lagi sama saya dan suami saya. Siapa coba orang yang ingin Farel itu celaka? Oma yakin deh. Ini pasti orang yang deket sama Farel. Orang yang sirik sama Farel ini. Oke, saya mengerti. Biar nanti saya ngurus penjagaannya. Tapi, Pak Farel baik-baik aja kan? Pak Farel adalah orang yang terkuat yang saya kenal selama ini. Saya tahu sekarang kondisinya sangat lemah. Tapi alhamdulillah dengan bantuan Allah dia bisa selamat dari semua kecelakaan yang dialami. Saya yakin, orang itu pasti akan nyesel banget sekarang. Karena semua rencananya gagal. Oke.
Kak Maya bangga banget punya adik kayak kamu. Ya, Mami juga. Nah, sekarang kita tuh harus syukuran ya. Karena Farel itu udah selamat ya. Fitri sama kandungannya juga selamat. Kita harus ngadain syukuran nih. Bener tuh, Mama. Kita sekalian undang semua keluarga kita, teman-teman, tetangga, terus orang kantor juga kita undang. Dan kalau bisa, kita sekalian bikin doa syukuran untuk keselamatan Farel, Fitri, dan semua keluarga kita. Mami juga setuju. Kamu gimana, Fit? Aku setuju aja, kok. Kenapa semuanya jadi kayak gini? Miska kemana lagi? Dari tadi saya nggak bisa ngubungin dia. Miska ketabrak dan kakinya cedera, Bu. Mas, Mas, gak usah ngejelasin apa-apa. Mas, jelasin dulu dong. Udah, pergi aja. Permisi, Bu. Tunggu dulu, Miss. Jawab dulu pertanyaan Oma. Kok kamu tuh jadi turut-turut Farel sih? Siapa sih yang kerjain kamu begitu? Oma, aku nggak lumpuh kayak Farel. Aku masih sehat, aku masih bisa gerakin tangan, masih bisa gerakin kepala. Dokter nyuruh aku supaya istirahat dan nggak banyak gerak, itu aja kok sebenarnya. Aduh, yammer ya, sayang banget kenapa cuma kaki kamu. Farel nggak istirahat apa? Kenapa sih, Miss? Kayaknya kamu nggak pengen lihat suami aku di sini sih. Nggak apa-apa. Miss, kane banget sih. Kenapa sih dia? Udahlah, nggak usah dipikirin. Nggak penting. Oh, Mas masih geli ya. Lihat si Miss kayak gitu. Itu ya karena dia tuh kualat. Pasti Miska kecelakaan karena Farel. Papa, Papa ngapain sih di kamarnya Tante Rita? Maaf, Mbak. Tadi saya sama Bapak nggak ngapa-ngapain kok. Udah, Yuna. Kita bikin susu coklat panas ya. Yuk. Ayah. Oh, iya.
Rafa kangen banget sama kamu. Main sama ayah. Ayah, Rafa pengen banget main sama ayah. Ayah kenapa diam aja sih? Hari ini aku senang banget ya semua ngumpul di sini. Tapi yang aku sedih, kamu diam aja. Tunjukin dong kalau kamu ada kemajuan. Tunjukin respon sedikit aja sama aku. Kenapa sih, Rel? Kamu malu ya? Aku istri kamu, kamu gak boleh malu. Kamu boleh nunjukin apa aja supaya aku yakin kamu ada perkembangannya. Ayo dong, sayang. Kamu tunjukin. Makasih banget sayangnya. Oh, jadi ini ulahnya Farel. Kayaknya ayah harus dikasih hadiah. Kau udah malah nolongin, malah cium-ciuman, mesra-mesraan, dua-duaan. Oke. Dan sekarang Abi udah tidur. Jadi kau bebas mau ngapa-ngapain sama Rita. Alhamdulillah genderuwo, nggak sia-sia. Ternyata laku juga lu jualan kambing. Betul, Bu Tijar. Beta juga sengsa, beta sengkira. Itu kambing, mbak, mbek, mbak, mbek. Akhirnya jadi kepeng, jadi duit. Makanya, beta, kamu harus bersyukur. Allah itu tandanya sudah membukakan pintu rezeki buat kamu. Makanya jangan balik lagi jadi preman atau perampok. Ya nggak, Cep? Betul. Eh, hidung gede. Coba kalau kamu kemarin balik lagi jadi preman, pasti sekarang kamu udah ada di dalam penjara. Begitu. Yo. Terima kasih teman-teman semua. Biar kamu orang punya muka penyok-penyok begitu, tapi kamu orang punya hati baik. Terima kasih ya. Eh, ini laku semua nih. Laku, Bung Ticer. Ludes, habis. Satu lu jual berapa? 1 juta. Mantap. 5 juta. Kambing ada 6. Berarti sisa satu kan. Asik. Bisa kita korbanin satu, abis itu kita sate. Satu kambing lagi mana? Teman-teman, Bung Ticer, ini beta mau bicara jujur nih, batu nih, beta yang bicara bohong. Itu kambingnya hilang. Lolos begitu. Hilang? Kok bisa? Gimana sih lo? Beta juga sayang tahu, Bung Ticer, tiba-tiba akan lari. Hilang betul, beta yang bohong, sumpah, Bung Ticer. Enak aja lo bisa bilang kayak gitu. Gak bisa, lo cari tuh kambing atuh, buruan. Bung Ticer, beta mesti cari kemana? Ya mana gue tahu, yang ngangon lo, yang jual lo. Kalau dia hilang, ya lo cari dong. Kalau gak lo telepon tuh kambing ada di mana.
Syukur loh, Beta. Kalau sampai kambing itu nggak ketemu, kamu yang bakal dikorbanin. Hei, Hanuman. Kalau bicara jangan sembarangan. Korbanin bagaimana? Sudahlah, sabar aja. Palingan juga cuma dipotong leher dikit. Kalau nggak, dimutilasi, ya? Aduh, kamu aja bicara begitu dong. Bunti cara bagaimana nih? Ampun, Beta. Tolong, Beta-Beta, saya yang tahu, Batul. Gua nih masih manusia, tahu nggak? Masa gue sembeli orang? Ini kan orang. Enak aja. Deh, kamu orang, dengar Bu Picar nih. Ini pemikiran paling bijaksana nih, Batul, dengerin dia. Iyalah, kalau tuh kambing gak ketemu, gua sate lu. Bu Picar, teman-teman semua, Beta cari! Buruan! Muka gele. Aku gak akan pernah bisa betah di rumah aku sendiri selama Papa masih tinggal di sini. Besok aku ngomong sama Papa ya. Kenapa mesti besok sih? Kenapa gak sekarang? Aku mau ke Surabaya. Kamu ngapain kesana, sayang? Mau ke rumah Om Sony? Ya udah, terus sampai kapan kamu di Surabaya? Sampai Papa keluar dari rumah ini, baru aku mau pulang. Ya Allah, Fit. Rel, kalian tuh Fitri cantik, Farel ganteng. Hei, tuh saya dibilang cakep sama Mami, asik. Perempuan kalau lagi hamil pasti kelihatan cantik. Iya kan, Mai? Mentang-mentang istri lagi hamil, Mas. Semua perempuan hamil dibilang cantik gitu. Ah. Emang bener lagi. Tapi Mi, kok kenapa acara jadi gede-gedean kayak gini sih? Ya, ini semua sih idenya Oma ya, Ma. Acaranya dong, Fit. Kita doa bersama dulu, ya. Terus makan-makan. Setelah itu ada hiburannya. Hiburan apa lagi? Ada deh. Ini ya, surprise buat kamu sama Farel. Oma, ada aja sih. Norak banget sih. Apa-apa dirayain, apa-apa dirayain. Hambur. Mami, Oma, aku titip Farel bentar ya. Mau apa kamu, Fit? Ya, kamu ngapain ngintip-ngintip Farel dari jendela? Bukan urusan kamu. Yaudah, Miss. Ya, walaupun kamu jahat banget ya sama keluarga kita, cuman kita kasihan aja sama kamu. Kita tahu kok kamu gak pernah ngerasain punya keluarga. Maaf ya. Makanya kamu udah hadir di acara ini. Oh ya? Supaya kamu lebih ngerasain aja gimana nya punya keluarga. Kamu gak pernah ngerasain itu kan? Pengen kan? Ya terserah kamu, daripada kamu di sini terus. Gak bosan? Udah yuk. Ya aku cuma pengen nunjukin kamu aja. Kalau keluarga itu enak loh. Ya daripada sendirian terus kayak kamu. Gimana? Ya, aku punya keluarga sendiri tapi di rumah ini. Dan kalian yang gue usir dari sini. Aku tahu kamu sudah mulai bisa gak mikirin aku kalau ada Rita. Itu gak masalah buat aku. Tapi aku cuma minta satu hal, Di. Tolong, Di, kamu jaga sikap dan kedekatan kalian kalau ada Abel di rumah. Karena Abel gak tahu apa-apa dan dia belum bisa mengerti sekarang. Kay, kamu ngomong apa sih, Kay? Kamu ngerti aku lagi ngomongin apa? Kenapa mesti nanya lagi sih?
Iya, Kay. Iya, Kay. Aku tahu aku salah, Kay. Aku minta maaf sama kamu, Kay. Tapi aku nggak ngapa-ngapain, Kay. Aku ke kamar Rita, cuma aku takut Rita sakit. Itu aja. Kay, kenapa sih kamu nggak percaya sama aku? Aku nggak peduli, Di. Karena aku nggak ada urusan sama apa yang kamu lakuin atau kamu khawatirin ke Rita. Aku nggak punya masalah sama itu semua. Yang aku lagi omongin itu Abiel, Di. Kalau dia sampai ngelihat kamu ada di kamar Rita terus ngapain dan ngapain, dia pasti bingung. Karena Abiel udah cukup ngerti. Dan aku nggak mau dia kecewa sama kamu ataupun Rita. Iya, aku tahu aku salah, Kay. Aku minta maaf sama kamu. Aku nggak akan ceroboh lagi untuk masuk kamar Rita. Dan sekarang Abi udah tidur, jadi kau bebas mau ngapa-ngapain sama Rita. Kay, kamu ngomong apa sih? Kamu ngomong apa sih, Kay? Kamu ngomong apa sih? Selalu aja itu yang kamu omongin ke aku. Kenapa sih, Di? Tolong dong, kamu berhenti keluarin kalimat itu untuk aku. Karena kamu udah dewasa, kamu ngerti maksud pembicaraan aku tuh apa. Silakan. Sekarang kamu bebas ngapa-ngapain aja sama Rita. Ayo. Oke. Aku serius. Kau bebas salah sama Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita dikumpulkan di sini untuk mengadakan syukuran dan doa bersama untuk mendoakan keluarga Pak Hutama. Kita berdoa agar keluarga Pak Hutama dijauhkan dari kesulitan apapun dan semoga keluarga ini diberikan keberkahan serta keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Wa afiatan fil jasadi, wa jadatan fil ilmi, wa barakatan fi rizqi, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tujik kulubana ba'da itadaitana wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rafa mana sih, Fi? Rafa sama Bibi. Ini kan rame banget, takut-takut ah kalau Rafa aku yang pegang. Aku lagi ngurusin Farah juga soalnya. Emangnya kenapa, Mbak?
teman-teman ngantor Kamaya pengen ketemu Rafa katanya, pengen cubit pipinya. Habis kalau cubit pipi Alif, dibalas cubit lagi sama Alifnya. Biar Oma ya yang panggilin Rafa ya. Apa? Rafa main sama Ibu ya. Rafa itu selalu asik dengan mainan barunya. Kayaknya aku ngeliat mainannya Rafa itu nggak asing ya, kayak aku pernah lihat. Oh, mirip sama mainannya Alif di kayaknya. Fit, Mami tuh lupa loh. Alif itu kan banyak banget mainannya. Rafa, bentar lagi kamu mau punya adik. Kamu pasti senang karena kamu punya teman baru ya, Nak ya. Sayang, lihat tuh. Rafa lagi main sama Mami. Lucu kan? Rafa, Rafa mau ngapain? Mau ngapain, sayang? Kenapa, sayang? Itu buat siapa? Fit, Rel, kayaknya Rafa mau ngasih sesuatu deh sama kalian. Iya. Mau kasih hadiah, ya? Ya Allah, Nak, kamu pinter banget sih, Nak. Buat ibu, ya? Sayang, kamu bener-bener bikin ibu sama ayah bangga. Ayah lihat tuh, anaknya udah mau ngasih kita hadiah. Ya Allah, Fit, bener-bener gak nyangka ya. Anak sekecil Rafa udah tahu cara berbagi sesama. Dia pasti maunya ibu dan bapaknya bahagia, ya? Cucu siapa dong? Iya, amin. Oma, jadi ini kejutannya? Iya dong, keren kan? Ya Allah, Ma. Mama kayak anak kecil aja sih, Mam. Asal ya, anak-anak harus diberi peringatan. Jangan main di dalam rumah kayak gini, bahaya. Alif, jangan ditiru ya, bahaya loh, Nak. Siapa yang mau tiru? Kan api panas. Pintar. Maaf, Mama. Hah? Tolong dong, Nak. Tolong, Nak. Api. Tolong. Aduh. Tolong dong. Woi. Tolong dong, Nak. Tolong, Nak. Api. Tolong. Biska. Dia itu ya, akhir-akhir ini sial mulu. Mama kok malah ketawa sih? Hey, mas, tolongin Miska, Mas. Kelupaan, Fit. Sorry. Assign. Hari ini kayaknya kamu sial ya? Ya gak apa-apa sih, semua terhibur gara-gara kamu. Makasih ya. Di
berisik. Maaf ya, ya lucu aja ngeliat kamu kayak gini. Cuman ambil aja hikmahnya, mungkin semua pelajaran buat kamu, ya kan? Udah gak usah drama, sakit. Ya udah, aku tuh gak sejahat kamu lagi. Santai aja, ini aku mau bantuin. Mas? Ya? Tolong bantuin ibu ini ya. Balikin lagi ke kursi rodanya, kasihan ibu ini lagi gak bisa jalan. Iya. Kambing, jangan ngambek begitu dong. Kalau kamu ngambek, saya nggak ada. Bete yang dijadikan kurban. Bing. Mbak. Kambing. Mbak. Jangan ngambek kucing-kucing yang begitu dong, Bing. Kamu kan kucing. Kamu kan kambing, bukan kucing. Kambing. Sepertinya ada tanda-tanda kehidupan. Ini pasti dia nama. Kambing. Mbak. Pasti kambingnya di sini. Bete yakin banget. Kambing satu, dua, tiga. Kambing. Mbak. Mas orang gila ya. Ah, kabur. Lo sekarang bisa senyum-senyum, Fit. Tapi sebentar lagi gue akan ambil senyum itu dari wajah lo. Gue akan buat lo nangis. Bukan karena Farah, bukan karena Rafa, tapi karena anak yang lo kandung. Lo akan ambil sesuatu yang berharga dari lo. Ini dia pil aborsi yang gue cari-cari. Ada tangga kadaluarsanya gak ya? Abodoh, kadaluarsa harus lebih bagus. Rip, kok kamu tutup pintunya? Bapak gak boleh jauhin saya. Saya gak bisa jauh dari Bapak. Aku ngerasa dekat tapi Bapak jauh. Mendingan saya mati daripada saya harus jauh sama Bapak. Tolong saya ya, Pak. Saya gak tahan banget kalau jauh dari Bapak. Rit, aku gak bisa apa-apa, Rit. Aku gak bisa nolong perasaan kamu, Rit. Karena aku sendiri pun gak bisa nolong diri aku. Terus Bapak kesini ngapain? Aku disuruh ke Ella. Om, main sama Alif aja yuk.
boleh main beca-becaan, Om. Yuk. Orangnya ya, Om tunggu bentar ya, Alif panggil teman Alif dulu. Mau uang cepet nggak? 10 juta. Tugasnya gampang. Tinggal masukin pil ini, minuman. Jangan lupa kamu gerusin dulu, baru kamu masukin. Gitu doang, Bu? Dapat 10 juta? Tunggu. Lihat perempuan itu. Perempuan hamil itu. Kamu kasih jusnya ke dia. Masih aja kan, Duk? Oke, Fit. Siap-siap kehilangan bayi kamu dalam kandungan. Jalan kita masih panjang. Aku udah bilang sama kamu, Al. Omongan aku serius. Sekarang aku udah on the way bandara. Aku gak akan mau pulang sebelum papa keluar dari rumah kita. Mendingan kamu cepet-cepet deh ngomong sama papa. Papa mana? Pak Iman pergi. Pergi kemana, Papa? Nggak tahu, saya. Papa di rumah makan nih, tapi nggak tahu rumah makan apaan ya. Yaudah, Papa tunggu di situ ya, jangan kemana-mana ya. Aku segera ke sana, ya.